Bukan Siwon dan Tiung, ternyata Desta yang jadi misteri guest turnamen olahraga selebriti. Kasian deh. Belakangan ini publik khususnya penggemar K-pop sempat dibuat heboh. Lantaran muncul pengumuman dari acara turnamen olahraga selebriti Indonesia kalau dua artis besutan SM Entertainment akan menjadi misteri guest. Mereka adalah Siwon Super Junior dan Tiung NCT. Siapa sangka ternyata hal itu hanya lelucon belaka. Ternyata misteri guest pada acara TOSI SCTV ini adalah sang presenter kondang alias Deddy Mahendra Desta. Tentu saja hal ini membuat publik merasa diperan. Desta pun tampak sangat terhibur dengan lelucon yang dibuat SCTV. Apalagi pada pertandingan kali ini ia berhasil memenangkannya. Usai dua kali kalah melawan Raffi Ahmad pada pertandingan tenis. Halo, aku ternyata yang menjadi guestnya. Kasihan deh yang ngira Siwon. Kasihan deh yang ngira Tiung. Haha, aku Desta, menang lagi, ucap Desta dalam unggahan video TikTok SCTV, dikutip Senin, 31 Juli 2023. Pada saat membuat video tersebut tampak ekspresi Desta yang sangat girang. Ia merasa bangga karena pada pertandingan ini ia menang. Hehehe, siapa yang kegocek? Udah jadi misteri guest menang lagi, tulis pemilik akun pada keternakan video. Unggahan itu lantas menarik perhatian warganet untuk berkomentar. Beragam komentar pun memenuhi unggahan tersebut. Bener-bener dah ludes, komentar seorang warganet. Selamat Desta akhirnya menang, ujar warganet lain. Udah ketebak gue kalau bakalan Desta, imbuh warganet di kolom komentar. Seperti yang diketahui, pada pertandingan tenis ganda Desta dipasangkan dengan Raffi Ahmad. Tentu saja pasangan powerful ini berhasil mengalahkan pasangan Rezky Aditya dan Tanta Ginting. Tentu saja kemenangan ini menjadi kali pertama Desta setelah beberapa kali kalah bertanding dengan Raffi Ahmad. Tentu saja kemenangan dua sahabat ini sangat disambut baik oleh warganet yang menonton turnamen.